Bayaran BPN 2.0 ini akan dibuat dalam dua ansuran. Pertamanya pada hujung bulan Oktober 2020 dan keduanya ialah pada bulan Januari 2021. Bagi golongan B40, bayaran ansuran pertama untuk bulan Oktober adalah sebanyak RM700 dan keduanya pada bulan Januari 2021 sebanyak RM300. Tiada permohonan yang perlu dibuat untuk mendapatkan bantuan BPN 2.0 ini. Kerajaan akan menyalurkan bantuan secara terus kepada 10.6 juta penerima yang telah diluluskan di bawah BPN sebelum ini. Dan bagi mereka yang layak tetapi tidak pernah menerima BPN, kerajaan akan memberikan peluang untuk rayuan dan permohonan baru. Saya berharap dengan adanya bantuan tambahan ini, saudara dan saudari dapat menarik sedikit nafas lega dalam menampung perbelanjaan harian saudara-saudari dan seisi.